Wonderkid Persebaya Surabaya, Marcelino Ferdinand tampil gemilang pada laga melawan PSM Makassar. Sebelum lanjut video ini jangan lupa klik tombol lonceng, subscribe, like, and comment. Dia turut menyumbang satu gol untuk tim Kota Pahlawan. Marcelino mencetak gol kedua Persebaya pada menit 55. Dia meneruskan umpan yang diberikan Taisei Marukawa di depan gawang PSM Makassar. Bagi Marcelino, kemenangan tersebut sangat penting untuk menjaga persaingan di papan atas. Karena itu dia sangat mensyukuri hasil pertandingan melawan PSM Makassar. Menurutnya, tidak ada resep khusus di balik keberhasilan tersebut. Marcelino dan rekan-rekannya hanya berusaha memberikan penampilan maksimal. Kami cuma bisa mengeluarkan yang terbaik pada pertandingan hari ini. Kami mati-matian untuk memepet klasemen di atas kami, katanya dalam sesi jumpa pers. Marcelino juga tak menampik bahwa gol cepat Persebaya bisa menambah kepercayaan diri pemain. Sehingga membuat pekerjaan sedikit lebih mudah, gol cepat membuat tim semakin percaya diri atau semakin menekan lagi, jelasnya. Persebaya membuka keunggulan pada menit ketiga melalui gol penalti Taisei Marukawa. Wasit menunjuk titik putih setelah Samsul Arif dilanggar oleh penjaga gawang PSM Makassar, Hilmansyah. Terkait penampilan apiknya bersama Persebaya, Marcelino mengatakan bahwa itu karena dukungan rekan setimnya. Terutama pemain senior. Karena itu juga, dia bisa menghadapi tekanan. Terlebih dia menjadi salah satu pemain yang menjadi sorotan karena performanya di lapangan. Di Persebaya senior-seniornya merangkul dengan baik, ngasih tahu, jangan cepat puas, membumi. Makanya saya memaksimalkan setiap pertandingan dengan kerja keras, tegasnya. Lebih lanjut, Marcelino juga tidak memasang target yang muluk-muluk bersama Persebaya. Dia hanya akan berusaha selalu tampil maksimal di setiap pertandingan. Terima kasih sudah menonton video di channel ini, jangan lupa subscribe, like, and comment.